PSIS rekrut dokter tim dan spesialis gizi. Manajemen PSIS Semarang menambah komposisi tim dengan mendatangkan dokter tim baru sekaligus dokter spesialis gizi. Dua dokter tersebut yakni Dr. Arianto Budiarto selaku dokter tim dan Dr. Olivia Widiarini Darmowijono SPGK. Pihak manajemen PSIS dan staf kepelatihan PSIS juga sudah melakukan pembicaraan dengan keduanya ketika menyambangi Rumah Sakit Wongsonegoro, Kota Semarang pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Pada pertemuan tersebut, dibahas mengenai program-program tim medis beserta program untuk gizi pemain dalam mengarungi kompetisi. Yang pertama kita perkenalkan dokter tim baru yakni Dr. Arianto serta dokter spesialis gizi yakni Dr. Olivia. Mulai hari ini nanti dokter tim dan dokter spesialis gizi akan membuatkan program serta breakdown untuk acuan pola makan pemain sehari-hari, ujar CEO PSIS, Yoyo Sukawi. Dr. Olivia selaku ahli gizi akan memantau setiap hari dan berkoordinasi dengan catering tim serta melakukan pengecekan berat badan dan asupan per minggu, imbuhnya. Selain itu, suatu hal baru yang akan dilakukan di tim PSIS yakni akan ada kelas khusus gizi selama satu pekan sekali. Nanti juga akan diadakan sesi kelas untuk Dr. Olivia supaya dapat memberikan pemahaman terkait gizi kepada atlet, pungkas Yoyo Sukawi.